بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dengan cikgu. Hari ini cikgu nak sambung pembelajaran kita tentang topik yang seterusnya, iaitu patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Okey. Minggu ni merupakan minggu terakhir PDPR. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan jumpa di sekolah. Okey. Saya harap semua dalam keadaan sudah bersedia. Okey, jadi apa yang anda pelajari pada hari ini? Okey, tema kita pada hari ini ialah inquiry dalam sains 2.0 peraturan bilik sains. Peraturan bilik sains 2.1.1 mematuhi peraturan bilik sains. Pada akhir sesi PDPR, murid dapat menyatakan peraturan bilik sains dengan betul dan tepat berdasarkan gambar ajar. Okey, ini adalah buku teks anda. Okey, di sini awal-awal lagi dia dah bagi kita satu lagu yang perlu awak nyanyikan bersama. Jadi hari ini cikgu perdengarkan dulu bagaimanakah irama lagu ini dan awak boleh ikutlah ya. Si sekering, si secercai, mesti dibuang jangan simpan. Alat dan bahan dan digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua. Kita nyanyi lagi sekali. Sisa kering, sisa cecair, mesti dibuang jangan simpan. Alat dan bahan dan digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua. Okey. Ini adalah bilik sains. Okey, gambar rajah bilik sains. Okey, di sini nanti bila kita dah naik bersekolah nanti cikgu akan bawa awak untuk melihat bagaimanakah keadaan di dalam bilik sains. Okey. Lebih kurang beginilah rupa bilik sains eh. Ada papan hitam, ada carta, ada banyak ni rak-rak ni yang di penuhi dengan barang-barang sains, okey, alat radar sains dan juga perkakas-perkakas yang lain dalam laci dan sebagainya. Jadi dia ada meja dan ada bangku Okey. Di tepi sini dia ada lagi satu laci dan juga almari untuk menyimpan alat dan radar sains. Okey, jadi sebelum awak memasuki bilik sains, sepatutnya okey dan awak semestinya meninggalkan semua beg-beg anda di luar bilik sains. Okey, sangat penting sebab dalam bilik sains itu kita tak boleh bawa beg, tak boleh bawa makanan, tak boleh bawa mainan. Jadi kita cuma boleh bawa ni yang dipegangi saja. Okey, buku dan juga alat tulis. Okey, tak boleh bawa beg dan tak boleh bawa bekalan makanan. Okey, kemudian yang ini kita kena belajar ya. Okey, untuk membuang sisa pepejal, iaitu sisa pepejal seperti kertas, ini pucat garis, okey, kertas-kertas yang awak direnyukkan, yang telah direnyukkan, ni apa ni, sarung tangan dan banyak lagi benda-benda lain, boleh kita buang ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Jadi bila dah ada tong sampah ni, buanglah dalam tong sampah, bukan buang di luar tong sampah. Okey? Jadi sama-sama kita jaga kebersihan bilik sains, okey? Sama macam gelas juga. Seterusnya, bagi sisa cecair, okey? Sisa cecair ini seperti
minyak, okey, air-air larutan-larutan, larutan gula, cuka dan banyak lagi. Okey, bolehlah kita buang dalam sinki. Pastikan tak ada benda asing dalam dalam cecair tersebut. Jika ada, benda-benda pepejal akan dibuang dalam tong sampah. Tetapi yang cecair akan dibuang ke dalam sinki. Okey, seterusnya. Apakah yang akan berlaku sekiranya anda membuang sisa cecair ke dalam tong sampah? Okey, biasanya tong sampah dia ada rongga-rongga di sini. Okey, akan berlaku tumpahan. Okey, tumpahan. Kalaulah cecair ini berbahaya dan dia tumpah di lantai seperti ini, ia akan menyebabkan kemalangan terhadap murid-murid dan juga cikgu. Jadi kita kena hati-hati buang sisa cecair dalam sinki. Okey, yang ini pula, apa yang akan berlaku apabila anda membuang sisa pepejal pula ke dalam sinki? Okey, jadi apa yang akan berlaku? Sinki tersebut akan mengalami sumbat. Okey, tersumbat. Bila tersumbat, melimpah-limpahlah air di sekitarnya. Jadi boleh merosakkan kelengkapan bilik sains. Okey, ini tidak boleh berlaku. Okey, kemudian seterusnya, kita mestilah membersihkan semua radas selepas digunakan. Mesti tanya, apa tu radas? Ini sebenarnya alatan. Okey, alatan-alatan sains kita panggil dia sebagai radas. Jadi kita kena cuci bersih-bersih dengan menggunakan alatan yang berada dalam bilik sains. Okey, jadi bila dah cuci, apa kita kena buat? Kita tengok selepas ini. Okey, selepas kita dah cuci, kita kena letakkan di bahagian para seperti ini. Okey, kalau ini adalah tabung uji ataupun tabung didih, ia akan ada para dia sendiri untuk kita keringkan dahulu. Apabila telah kering, kita hendaklah simpan radas tersebut di tempat yang asal. Okey, kalau dia mesti ada tempat-tempatnya tersendiri. Di sini macam ni dia ada kabinet ataupun rak. Jadi rak untuk bika. Yang bawah ni, yang bulat-bulat ni, yang ni adalah bika. Okey, bika. Yang ini adalah kelalang dasar bulat. Yang ini adalah kelalang kot. Jadi di sini mereka dah siap, dia dah siap label tempat-tempatnya. Jadi kita kena susun semula alatan-alatan yang telah kita gunakan di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Okey, jadi apakah yang akan berlaku sekiranya anda tidak mencuci selepas menggunakan? Awak tengok ni apa yang berlaku. Bersipar-sipar macam mak awak kat rumah lah. Mesti kalau tengok sinki macam ni mesti marah kan? Jadi kita perlulah bersama-sama ambil tanggungjawab untuk membersihkannya. Okey, dan di sini apabila kita dah bersih tapi kita tak susun. Nampak? Bercampur-campur. Ini akan menyebabkan bahaya kepada diri sendiri. Okey? Nampak ni? Kalau tercucuk-tercucuk ni, habislah. Okey, andai kata ada berlakunya kemalangan. Okey, contohlah. Kita tak perlu panik. Pertama sekali, kita kena jauhi tempat yang telah pecah ni. Okey, jangan cuba untuk anda pungut, kerana ia akan merbahayakan diri sendiri. Jadi apa yang perlu awak buat? Kita tak bolehlah jamin setiap aktiviti kita tu semuanya selamat. Kemungkinan ada sahaja kemalangan yang akan berlaku. Tapi untuk mengelakkan situasi ini bertambah teruk, anda kena buat apa? Kena laporkan dengan serta merta semua kemalangan kepada guru. Jadi apa maksud serta-merta? Sekarang itu juga. Apabila berlaku tumpahan, apabila berlaku pecah apa-apa saja bahan kaca, tolonglah cepat-cepat beritahu guru supaya ada tindakan yang segera dapat diambil untuk mengelakkan kemalangan terhadap orang lain pula. Okey, ya, itu sahaja pada hari ini. Jadi hari ini cikgu nak awak buat dua muka surat, okey, untuk latihan. Untuk muka surat yang 11,
awak cuma gunting dan lengkapkan gambar rajah ini dan awak tulis apakah jawapan yang sebenarnya. Jadi kalau nak tahu jawapan, kena lengkapkan dulu gambar rajah ini. Yang seterusnya muka surat 12, awak cuma suaikan pada jawapan yang betul. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.